Dia bila kita keluar jalan Allah ni, jangan sekali-kali kita niat untuk islah orang. Jangan sekali-kali. Itu bukan level kita. Untuk baiki orang. Kita pergi gash, kita pergi dakwah straight. Bukan kita niat untuk baiki orang. Jangan sekali-kali. Ha? Tapi kita niat, kita pergi gash, kita bergerak, kita cakap dakwah, kita cakap kebesaran Allah untuk diri kita. Itulah yang diajar oleh ulama. Saya cakap Allah Maha Kuasa supaya diri saya sedar Allah Maha Kuasa. Saya cakap akhirat itu benar supaya diri saya sedar akhirat itu benar. Saya cakap tentang meninggalkan dosa supaya diri saya tinggalkan dosa. Kita jumpa orang yang macam mana pun, yang zahirnya teruk. Zahirnya, kita tak tahu yang dalam. Zahirnya teruk macam mana pun, kita niat yang kita cakap ni untuk diri kita. Saya cakap untuk diri kita, untuk islah diri kita. Ulama kata kalau satu orang dia buat dakwah, dia niat untuk islah orang, untuk baiki orang. Ha. Untuk baiki orang. Dia akan berlaku dua masalah. Dia akan berlaku apa? Dua masalah. Pertama, kalaulah dengan sebab dia punya dakwah dia, orang ramai datang masjid, orang mengerumuni dia, orang dengar bayan dia, orang berubah kehidupan dia, orang menjadi lebih baik. Apa akan berlaku pada dia? Dia akan ujub. Dia akan rasa hairan diri. Hebat aku, kan? Walaupun dia tak cakap, kan? Dia akan rasa, ah, ini sebab aku ni, kan? Ini sebab akulah. Ah, ini semua ni sebab aku. Ah. Dia panggil apa? Sifat tu dia panggil apa? Ujub. Dia kagum dengan diri sendiri. Hebat juga aku ni. Ah. Ustaz dakwah pun orang tak datang. Tengok aku, orang boleh datang. Ah, datang tu, ayat-ayat yang macam tu. Ah. Ustaz dakwah pun orang tak datang. Artis dakwah orang datang. Datang ayat-ayat seperti itu. Tak, tak. Ha? Ujub. Ujub akan rosakkan amal satu orang. Yang kedua, masalah yang kedua, kalau orang tak datang. Ha, itu dia orang datang, kan? Masalah yang kedua, kalau orang tak datang pula, apa akan berlaku? Dia akan putus asa. Dia akan marah-marah. Dia akan mula mengeluarkan perkataan kepada orang. Apalah orang gas rumah berapa kali tak datang-datang. Ha, keluar ayat seperti itu. Apalah ini masjid dah iklan lah, dah sebulan dah pun tak datang-datang. Apalah ini dah dua pun tak datang-datang. So ada masalah. Sama ada orang datang ataupun orang tak datang, kita akan rosak. Kita akan jadi rosak. Sebab itu cara paling selamat untuk kita buat usaha dakwah, kita niat untuk diri kita. Kita yang perlu. Saya yang perlu buat gash. Saya yang perlu cakap kebesaran Allah. Saya yang perlu cerita tentang Rasulullah. Saya yang perlu belajar dakwah ni untuk diri saya. Secara umumnya, siapa yang berniat seperti ini, dia akan selamat. Dia akan selamat dalam semua keadaan. Dia akan selamat apabila dia sedarkan semua yang dibuat ni untuk dia, untuk diri saya. Ha. Sehingga kalau dia jumpa orang, orang tak nak datang, dia salahkan diri dia. Ini kelemahan saya. Malam tadi tak sembahyang tahajud. Ataupun malam tadi tahajud apa? Tahajud gajah. Ini semua kelemahan saya, tak doa. Ini semua salah saya. Itulah sifat yang kita nak belajar. Nak belajar sifat. Daripada keluar jalan Allah, kita nak belajar sifat. Dan sifat ini yang ada pada Rasulullah. Rasulullah balik daripada Taif. Siapa pernah pergi Mekah? Siapa pernah pergi Taif? Cuba dibayangkan. Mana Mekah, mana Taif? Cuba dibayangkan. Taif yang dia pergi naik bas tu, satu jam, dia pergi jalan kaki. Cuba dibayang. Pergi jalan kaki. Daripada Mekah, zaman itu, dengan padang pasir, dengan gunung ganang, Mekah punya bukit pula, pergi Taif jalan kaki. Nah, cuba kita bayang. Berapa lama? Naik bas pun penat, kan? Naik bas aircon penat. Walaupun satu jam, penat. Nabi pergi Taif berdua. Dengan harapan yang tinggi. Sebab dengar kata orang Taif ni orang baik-baik. Orang yang mana menjamu tetamu. Orang yang menghormati tetamu. Nabi target orang Taif ni jadi macam Madinah lah. Waktu itu belum ada lagi Madinah. Maknanya orang Taif ni lah jadi pembantu Rasulullah untuk menyebarkan dakwah. Dengan harapan seperti itu. Nabi pergi, mungkin ke usia Nabi ketika itu hampir 50-an. Hampir 50-an. Sebab Nabi menjadi Rasul umur 40. Hampir 50-an jalan kaki daripada Mekah pergi Taif. Dengan membawa segunung harapan. Mengharapkan dengan sifat yang memang sedia ada yang baik pada orang-orang Taif. Sebagai orang yang agak bangsawan. Orang ada kelebihan. Mereka telah halau Rasulullah. Mereka telah sakiti Rasulullah. Pertama dengan kata-kata. Ha. Mereka kata, kalau kamu ni orang betul, mestilah bangsa kamu, orang kampung kamu dah ambil dah, kan?
Kalau apa yang kamu bawa ni bagus, orang yang mulakan grip kamu, orang kampung kamu lah. Orang kampung pun halau. Orang kampung, bukan orang kampung, keluarga sendiri pun tak terima. Macam mana kami nak terima? Lebih kurang macam itu kata-kata ni. Tak apa, itu dah biasa. Rasulullah sudah biasa dengan sekadar perkataan itu, dah memang biasa. Apa yang orang tak panggil pada Rasulullah? Gila, tukang tilik, orang yang nak rebut kekayaan harta nenek moyang. Apa yang mereka tak kata kepada Rasulullah? Itu biasa. Maksudnya da'i ni, dia tak perlu koyak, kan? Dia tak perlu koyak. Dia perlu belajar untuk bersabar dengan kata-kata mad'u. Kalau dia koyak, dia ingat simple je. Kalau orang tu, orang yang dia dakwah tu cakap benda tak elok pada dia, dia ingat simple je. Dia dengan Rasulullah, siapa yang lebih tinggi martabat? Rasulullah. Rasulullah dikata, dinista lebih teruk daripada apa yang dia cakap pada saya. Rasulullah lagi tinggi martabat daripada kita. Kalau kita rasa darjat kita tinggi, Rasulullah lagi tinggi darjat. Kalau kita rasa kita hebat, Rasulullah lagi hebat. Tetapi Rasulullah dikeluarkan perkataan yang lebih teruk daripada yang kita kena. Maka kita boleh pujuk diri kita. Siapa kita? Adakah kita rasa kita terlalu besar sampai orang tak boleh kata apa-apa dengan kita? Mungkin sebab tu. Mungkin sebab itu yang menyebabkan orang tu dia jadi marah. Rupanya dia marah sebab peribadi. Sebab dia punya nafsu tu sebenarnya besar. Dia rasa dia besar sebab dia rasa orang tak boleh katakan dia, kan? Sebab dia rasa dia besar. Oh, maksudnya masih kena tarbiah lagi. Masih kena tarbiah lagi. Masih lagi rasa diri itu besar. Rasulullah lagi besar. Rasulullah ada jawab apa-apa tak? Tak jawab apa-apa. Rasulullah ada penghulu seluruh manusia.